dalam bentuk kontrak pengadaan alutsista. Sebagai rudal anti kapal multiplatform, Atmaka punya ciri khas seperti halnya harf udara dan platform peluncur di darat land base. Lantas, menjadi pertanyaan bagi netizen jika kelak Atmaka. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda. Dikutip dari jakartagritter.com, Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengakhiri kunjungannya ke Indonesia setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin dan para rekan sejawatnya dari Indonesia membahas berbagai prakarsa keamanan bilateral yang telah menjadi landasan hubungan pertahanan Amerika Serikat-Indonesia, termasuk modernisasi kekuatan pendidikan militer profesional dan kerjasama dalam domain maritim. Kedua Menteri Pertahanan setuju untuk memperluas pelatihan dan pendidikan militer bilateral, termasuk juga dengan menyelenggarakan kursus pelatihan bahasa Inggris yang baru, memperluas kerjasama untuk para calon pemimpin bidang pertahanan, serta meningkatkan latihan gabungan seperti Garuda Shield, salah satu latihan multinasional terbesar Devhan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Kunjungan Menhan Austin menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk bermitra dengan Indonesia yang merupakan pemimpin regional untuk memajukan visi bersama akan Indo-Pasifik yang bebas terbuka.